Salat tarawih dapat 2 rakaat yang dibaca oleh imam ya, surat Al-Burud sampai selesai. Padahal ini kurang lebih sama dengan surat Al-Fajr. Kemudian habis itu surat At-Tariq. Wah, mentang-mentang keluar dari pesantren, keluarlah kok. Sakit kaki saya katanya. Kurang sabar. Tapi kalau sabar ya, ya lama-lama sedikit ditahan. Kalau masih juz amma itu masih masa-masa normal. Ya, tapi imam juga biasanya melihat kalau imam makmumnya banyak tua, dia tidak akan panjang-panjang. Apalagi pak makmum, insya Allah tidak panjang-panjang. Kalau yang mau panjang, sholatnya di rumah. Nah, hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan Ramadan ini semua ibadah kita, kita lakukan dengan amal yang seikhlas-ikhlasnya, dengan ilmu ya, yang tidak putus-putus kita kaji, dan dengan kesungguhan yang melahirkan keistiqomahan, dan juga dengan kesabaran. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, sekali lagi tadi saya dapat pesan dan sudah dilakukan juga, kita mendoakan ibunda kita, istri dari Bapak Haji Nasirin yang sedang diuji dengan sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan Allah cepatkan sembuhnya.